Oke, jadi itu sibuk hari lagi live. Ini harus video ini, Pak. Oh, ini. Jadi ini. Walaupun telak kita sudah garing tetap semangat berjualan. Ini yang masih stok, orang stok apa sih? Kamu ini masih tinggal punya punya rumah saja ternyata. Ini ya untuk apa namanya? Mau itu kita punya harga diskonnya jadi pajak. Oh, ini diskon besar-besaran. Ya. Ini demi apa? Buat kalian semua para fan GWS. Oh, ini kalian ini diskon besar-besaran nih, guys. Enggak nanggung loh, diskonnya besar banget loh. Man, harga awal itu adalah 32.000 ya man ya. Harga awal 32.000, kita buat diskon itu jadi 26.400. Nah, 25.600. Dan kita juga ada produk-produk terbaru habis ini, guys. Banyak. Jadi buat kalian ditunggu aja, guys. Kita juga ada pangsit. Ini juga ada pangsit ya, tak review ya. Jadi untuk pangsitnya itu enggak pelit bumbu. Oh iya. Dan pangsit itu kita ambilnya itu fresh dari langsung dari penggorengan ya. Itu dari penggorengan ya. Jadi enggak soalnya goreng di tempatnya Mas Joyo. Tapi yang buat istimewa yaitu enggak ada minyak yang berlebihan ya. Jadi nah, garing enggak keras. Betul. Enggak ada minyak yang berlebihan. Apa ada apa? Tumbler kita tuh ready kan. Tapi kita sisain buat offline. Karena kasihan kalau jauh-jauh kesini nggak dapat kan, kasihan. Oh iya, sebenarnya kita tumbler masih guys. Cuman ini buat offline-an aja. Soalnya kadang banyak yang fan yang kesini, dia pengen beli offline. Mau dapetin tumbler, tapi jadi kita kasihan tuh kita. Kita sisain buat offline juga biar adil. Ini masih ya apa ya ini? Poster masih ini, poster tinggal ini nih guys. Nih poster tinggal ini nih. Ini guys, udah yang baru, tapi kemarin kita udah foto-foto insya Allah. Nanti baru, kaos juga baru. Ini buat apa ya maksud? Buat diskon aja Pak. Buat diskon aja Pak ya? Iya, biar itu sudah gila, diskon besar-besaran dari harga 20.000 menjadi 1.000. Kasihan. Sebenarnya kita tuh punya rencana untuk berpikiran apa namanya? Diskonnya itu menjadi harga poster itu menjadi harga berapa? 3.000. Nah, tapi kan ya itu masalahnya nanti kita juga gak gajian guys ya. Ini poster berapa sih kalau di ini? Poster itu kalau offline berapa men? 20.000. Itu udah murah banget. Udah murah banget, langsung dicoret aja gitu. Betul. Kalau langsung kalian bisa milih-milih nih mana yang bagus. Nih makanya kalian datang ke sini aja. Tapi jangan hari Minggu ya, guys ya. Soalnya hari Minggu ini di sini libur. Cuma yang layan jam GWS. Kemarin banyak di sini. Kalian malah enggak masuk itu malah libur. Iya, banyak. Irfan lagi sakit. Irfan lagi sakit. Dia. Pak Ajo. Aku sakit. Dia itu galau, Pak. Jadi gini, Mas. Kenapa, Mas Jo? Kenapa dia? Tabungan ya ini rahasianya ya. Jadi ya, Pak itu galau. Kenapa? Katanya gajinya itu pengennya dia itu dah, fix Mas Jok ini mengada-ada. Jangan percaya, mengada-ada udah. Enggak, dia tuh pengen kerja. Fix itu mengada-ada. Enggak, jadi Irpa itu kemarin curhat. Aku tuh pengen kalau di gym itu kerjanya dari hari Senin sampai Sabtu, libur dan Minggu gajian gitu. Oh gitu. Enak banget ya. Tapi hari Minggu tuh 7 hari ya. Jadi mau 7 hari gajian. 7 hari gajian. Itu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kamu itu. Kamu juga mau kan kayak gitu? Apa ya? Ya, enggak. Gini, gini. Aku tanya kepada kalian ya. Kalian kan kerja di sini kan udah berapa lama sih? Udah hampir setengah tahun. Kalian betah enggak di sini? Kita dari Agustus. Agustus, September, November, Oktober dulu. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. 7 bulan. 7 bulan lah. Kok kalian betah di sini? Apa yang bikin betah kalian? Yang merasa punya keluarga lagi lah di sini. Pasti karena kalian lebih terkenal di sini ya. Aku tahu. Bukan buat itu. Jadi gini. Itu mah buat belakangan yang. Jadi kita pertah. Itu ya, gini kalau pengennya terkenal mah gimana ya? Ya terkenal itu bonus. Iya, kalau kita bonus kerja di sini mah, kalian tambah terkenal. Dulu awal-awal mah mikirnya yang penting kerja.
kerja. Hmm. Nambah sedulur gitu kalau dulu. Eh ngomong-ngomong follower kalian berapa sih? Apa? TikTok. Kita baru berapa ya? Itu yang 200 paling. 200. Ini punya Lungi berapa? 15. Hah? 15. Cok. Hah? 15. Nah, 150. Iya. Masa ini besaran punya ini? Gimana dulu aku udah aktif di TikTok dulunya. Oh, ini udah sangu ini, udah dari dulu. Aktif di kayak. Tapi yang rajin live itu si Bari, kamu tujuan live apa sih? Mau nyari uang? Bukan. Kalau nyari uang mas, minggu cuma 100.000 ya, walaupun 100.000 tapi lumayan lah. Menyain dia, ya. Kamu soalnya aku lihat itu tiap hari kamu live tiap malam. Setiap malam kalau aku mau tidur scroll TikTok misal scroll 2 kali si Wahid kita. Nah, gitu. Udah bosan. Enggak ini ya. Jadi kan banyak tahu kasihan tahu buat yang apa namanya ya? Kadang kan terlalu TV enggak tiap hari upload dulu. Kadang ada satu hari enggak upload. Nah, terus kan penonton itu banyak yang nanyain kenapa kan. Biasa oh gitu, ngobati rasa kangen fan. Nah, dan aku juga sebenarnya kangen komen-komenan di live TikTok itu karena random gitu loh. Hmm. Ada aja komenan yang bikin aku seneng itu. Ya itulah intinya. Tapi kamu sekali live itu kamu dapat berapa? Enggak pasti sih, kadang cuma 10.000 kadang ya. 10.000 buat beli bensin ya? Nah, nah seperti itulah ya. Ya enggak banyak tapi enggak apa-apa, enggak. Soalnya sekarang fan kamu tuh aku lihat udah banyak. TikTok ya. Yang nyamain-nyamain nama kamu juga banyak sih. Alhamdulillah. Kalau nama aku nggak ada. Nggak ya, ini kembali ke topik utama ya. Nyaman kerja di sini tuh kan. Maksudku, kerja di sini aku alasannya gini. Aku tuh cari kerja yang nyaman. Jadi kalau nyaman kerjanya ya nggak kerasa jadi. Jadi 7 bulan nggak kerasa. Iya, 7 bulan nggak kerasa ya. Nyaman, gitu. Liburan juga ini ya. Kalian juga sama tim. Diturutin ke Gunung Kidul. Kalian bisa ke Bali gitu, walaupun Bali, maksa walaupun, gitu ya. Walaupun nyolong. Tapi kalian kan udah menginjakan. Itu nggak apa ya. Nggak semuanya bisa kayak gitu sih. Kita syukurin. Kita syukurin. Ini juga cita-cita aku macam. Apa? Kan cita-cita aku tuh dari dulu pengen jadi YouTuber gitu. Oh. Jadi makanya itu nyaman titik ternyaman itu saat di sini. Oke. Kalau aku dulu juga sama kayak kamu, Bang. Apa? Kan sering kalau zaman dulu kan gitu loh, zaman-zaman corona kan itu loh gamer-gamer itu kan. Nah, terus gamer pada nge-vlog gitu loh. Jadi kayak kepikiran. Kayaknya enak ya jadi YouTuber gitu. Cuman bayangin gitu. Oh, jadi, sekarang kalian ini orang-orang beruntung ya bisa kerja di sini jadi YouTuber ya. Oke. Sebelumnya kamu kerja di mana? Ya seperti pun punya banyak orang tahu dan ini yang dulu di Tangerang kan. Oh, di Tangerang. Oh ya, ada pengalaman itu yang di Salam itu yang ketemu. Jadi aku kerja tahu di salah satu pembuat minuman ini dulu apa? Ketika anak-anak itu. Oh iya. Yang jeli-jeli gitu toh. Nah, itu proses pembuatannya sudah mengerikan ya. Yang kau enggak sebut merek takut ini ya. Jadi itu mengerikan oleh prosesnya itu. Jadi kayak jeli-jeli itu dikumbahnya iya, kan, iya. Dicuci di kolam ikan lo, ada ikannya. Itulah. Eh waktu di Tangerang kerja apa? All shop juga. Jadi, jadi udah terbiasa kerja di all shop ya. Yes. Kalau ini Luki aku udah tahu dulu kamu juga all shop juga. Iya all shop, sering live juga. Ya intinya kalian kerasan betah di sini. Kalau nggak kerasan ya sampai sekarang. Iya oke aku tahu. Nah, yes, balik ke sana. Aku cuma nanya-nanya gitu. Lah, Pak, gitu, oke. Kira nanya-nanya dikasih bonus. Iya, nanti aku kasih bonus lah. Ya deh, kita lihat si Ferry sama mana Irfan. Nah, Irfan ngamak pindah lagi pindah. Kamu kan. Ayo, lihat, aja. Oke, ya wis lah, guys. Aku tak balik ke sana ya. Iya. Terima kasih, Mas. Salam. Ya.